alat muzik daripada bangsa lain. Jadi ini bukan satu pengalaman yang baru buat saya, dan saya harap agar orang yang di luar sana juga dapat mempelajari alat muzik daripada bangsa lain. Dan mungkin ramai yang tanya bagaimana adanya bunyi ketembung ini kan. Jadi boleh tak kalau oleh Georgina dan juga Alicia tunjukkan, demonstrasikan sedikit cara untuk bermain ketembung dengan betul. Silakan. Bagilah 4 bit lah, 4 kali 8. Silakan. Ketembung yang menggegarkan auditorium hari kita pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Georgina, terima kasih Alicia, dan saya doakan semoga berjaya ataupun dapat menghiburkan orang di konsert festival seni dan muzik antarabangsa nanti. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Georgina dan juga Alicia sendiri, harapan dan juga pesanan kepada anak muda di luar sana ataupun orang kata aspirasi Georgina dan juga Alicia untuk mempelajari seni muzik ini. Jadi pesanan saya yang untuk remaja di luar sana, saya berharap agar anda boleh mengisi masa lapang anda dengan perkara yang berfaedah seperti bermain alat muzik tradisional ini. Jika kita mempelajari muzik tradisional, kita dapat menenangkan fikiran, kita dapat mengurangkan tekanan belajar, dan juga kita dapat melatih otak untuk berfikir lebih kreatif. Dalam pada masa yang sama juga, kita dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan masalah sosial dalam kalangan remaja seperti melepak, merempit dan juga ponteng sekolah. Jadi dalam masa ini, jadi terbuktilah bahawa kita dapat dua manfaat dalam satu masa jika kita bermain alat muzik ini. Baiklah, Alicia pula, secara ringkasnya. Baiklah, saya pesanan saya kepada semua remaja di luar sana supaya untuk memberanikan diri untuk mencuba alat muzik yang lain, dan kedua, jangan hanya terikat pada satu genre muzik saja, tapi cuba memberanikan diri untuk mempelajari genre muzik lain agar agar kita punya ilmu pengetahuan dapat diluaskan dan juga dapat dikongsi bersama orang lain. Baiklah, sekali lagi terima kasih Georgina dan terima kasih Alicia atas kesudian untuk bersama dengan kami di studio Kupak Kupi pada ini. Dan kita akan melihat sedikit sedutan di mana saya hari itu berkesempatan untuk bertanya dengan mereka di luar sana mengenai bau yang tidak disukai. Jadi sama-sama kita saksikan.